jalan itu sampainya ke Bit. Pantai Purus adalah salah satu tempat wisata yang ada di Kota Padang. Pantai ini sangat diminati oleh para wisatawan yang berkunjung ke Kota Padang karena tempat ini memiliki keindahan tersendiri bagi pengunjung. Salah satu destinasi yang diminati pengunjung adalah Tugu Merpati Perdamaian. Tugu Merpati Perdamaian adalah sebuah monumen yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Taman Muara Lasa, Padang, Sumatera Barat. Pada awalnya, Tugu Merpati ini terletak jauh dari bibir pantai sehingga dijadikan tempat berfoto-foto bagi pengunjung. Namun, setelah terjadinya cuaca buruk disertai gelombang yang tinggi beberapa bulan yang lalu, menyebabkan abrasi di Tugu Merpati. Gelombang tinggi menghantam tembok pembatas Tugu Merpati Perdamaian di pantai ini. Abrasi tidak hanya terjadi di Tugu Merpati, namun juga terjadi di sekitaran pantai-pantai yang ada di Kota Padang. Melihat kondisi Tugu Merpati yang semakin memprihatinkan, pemerintah langsung tanggap terhadap hal tersebut. Seperti adanya jajaran karung-karung pasir di pinggir pantai guna mengantisipasi agar abrasi tidak meluas. Selain itu, pemerintah sudah memasang garis kuning di sekitar tugu agar pengunjung lebih berhati-hati ketika mengunjungi tempat tersebut. Anggulannya efektif. Jadi abrasi hari ini, kalau dia abrasinya pagi, siang langsung diaksi sama Dinas PU dan pariwisata. Serta angkatan laut juga adalah tambal 2 jelas. Jadi pagi itu sebelum kejadian itu ada penanggulangannya Pak, sebelum kejadian itu? Kalau sebelum ada kejadian penanggulangannya berasa cuma talut aja ya, talut yang nggak permanen saya.